teman-teman, kembali lagi dengan saya Rangga The Lukavo, berbagi ilmu untuk sukacita. Oke, kita kembali lagi di series tercinta kita, yaitu series The Lukavo Advent. Dan kita menemukan slime chunk yang bener-bener bikin seneng di hati. Tuh, nge-spawn slime-nya, setelah dua kali membuat lubang gagal. Nggak tahu ya, pertama itu kayaknya yang lubang pertama itu kan saya lebih cangbis ya, cuma mungkin karena salah set ya nggak ngespawn. Yang di sini juga pakai blok fotograf, blok topograf juga nggak bisa ya. Akhirnya dapat lah di sini, dan lumayan kita akan membuat slime farmnya hidup ya. Ya maksudnya ya slime farm otomatis. Ngomong-ngomong, kita kalau misalnya punya rel activator rel, cuman tak tahu ditaruh di mana ya. Oke, kita akan membuatnya. Kita cari dulu. Kalau rel biasa tuh banyak, tadi saya habis ke itu main safe, itu kalau digali ke bawah tuh nembus ke main safe itu. Jadi saya supaya enggak langsung nembus ke main safe, cukup satu lapis saja. Soalnya kalau banyak-banyak berapa? Tidak perlu banyak-banyak untuk membuat apa namanya, lupa lagi slime farm ya. Inilah momen bahagia dimana ketika tiga kali gali baru ketemu. Bah, asli parah itu tadi, kita sudah memput asa itu saya tuh. Kalau misalnya itu tidak ada apa namanya, kalau misalnya itu sudah tidak ada itunya apa namanya, slime nya sudah tidak tahu apa. Dan untungnya berhasil yang ketiga ini. Itu di kedalaman 38 muncul dia. Nanti saya bikin, enggak usah dalam segitu aja, satu layar aja. Soalnya saya ini cuma butuh slime tidak banyak. Ini kita ke base lama nih di seberang sungai. Ya, iyalah seberang sungai aja. Kita mengambil apa namanya? Activator rail. Soalnya buat apa namanya, buat bikin itunya coy. Aduh, ini lagi, ini kenapa level 5? Tadi saya dihajar sama si itu coy, sama si slime yang besar itu, mengerikan. Oh, ini ada mantap. Jadi tidak perlu ini apa nih, activatornya. Activator lama itu bedanya apa ya? Sama enggak tahu lah bedanya apa. Tahu saya activator rail itu sama aja dengan itu power rail ya. Nanti kita coba. Atau activator rail itu cuma bisa dipakai buat apa namanya? Kalau ada daya masuk, entar lah kita coba nanti pas sudah di atas. Ambil lever dulu, bedanya apa gerak. Soalnya kalau mau buat itu lagi, apa namanya, si rail yang berdaya lagi, sangat bikin sulit. Kita bikin 1-3 alur gitu aja, tidak usah banyak-banyak, karena ya gitu tahu sendiri, slime nya sangat bikin emosi jiwa. Oke, dan sekarang kita ambil ini dan kita bikin lever ya, bikin lever dari spruce. Nah, oke. Kita bikin lever. Karena saya mau nyoba ini. Oke, kita sudah menggali sedikit untuk buat bikin sistemnya, sistem pengangkutnya. Kita pakai magma block seperti biasa, di mana wajarnya slime farm yang ada. Dan tadi malam tuh saya, tadi pas ini malam nih, saya dikeroyok sama slime. Ya aduh. Dan ini kenapa ada ke sistem sejengkelnya. Tinggal kita ratain. Baru saya tinggal ke dalam ke sistem tadi kan, lihat ada apa kan di dalam situ. Bah, baru saya ditinggal slime sudah spawn. Waduh, mantap jiwa kan spotnya ini.
pasti, yang pasti ini tempat bahkan mantap jiwa. Yang jelas sudah ngespons slime-nya, sudah bikin saya seneng. Oke, sip, mantap jiwa. Ada ngespon dulu. Kok ada ngespon bahaya. Oke, sip, mantap jiwa. Kita bikin di sini aja. Ya elah, undur-undur. Kok ada gravel di sini? Nah, biarkan aja kita masuk lewat sini saja. Kita apa namanya? Kita bikin kayak bernyamping aja sudah. Nah, di sini 1 2 1 2. Oke, kelebihan 1 enggak apa-apa. Sip, aman, tidak ada yang ngespon dulu. Sekarang kita bikin sistemnya. Oh, ya hampir lupa ini. Aduh, enggak bawa itu lagi, enggak bawa apa namanya? Crafting table. Kita buat apa namanya? Minecraft with hopper ya. Minecraft with hopper. Dan apa namanya, jadi sekalian tidak mondar mandir kita ambil magma bloknya. Magma bloknya sebenarnya sudah saya siapkan, buh, itu asli jauh-jauh hari saya pertama bikin yang itu. Sudah sudah sekalian nge-spawn kan, bikin emosi jiwa. Nah, ini tidak ada nge-spawn satu pun, dan di bawahnya pas ada lava. Nah, ini ada magma blok, kita buat satu stack. Dan kita bawa di sini, ada yang punya air enggak ya? Ya saya yang punya. Maksudnya saya lupa naruhnya di mana airan. Kita butuh airan. Dan sekarang enggak tahu airannya di mana. Ini untung ada apa namanya? Redstone repeater, jadi tinggal bikin komparator aja lagi. 2 biji jangan bilang. Respon. Kok tuh benar respon? Biarkanlah, nanti ngerespon sendiri. Takutnya gak respon. Itu aja. Oh, ini ada 5 cukup ya. Cukup. Kita bikin dulu Minecraft with hopper ya. Tadi setelah saya ada 1 deh. Minecraft tuh gimana ya? Dan biar taruh di atas nih. Wah iya nih, kok agak nge-spawn ya. Aduh, bikin takut ini. Bikin takut gak nge-spawn lagi. Waduh, ini makin lama makin bikin greget ya. Oh, ini ada satu redstone repeater. Oh, pas aja repeater satu aja. Kita butuh repeater satu. Nah, masalahnya nih, main kartu ditaruh di mana ya tadi ya? Dan inilah momen dimana saat slime-nya nge-spawn tuh gede-gede itu ya. Dan ini ngelawannya sangat bikin rugi. Dan ini kenapa slime-nya jumbo sangat ini, belah jadi 4. Waduh. Wow, lo. Diserang pasukan agar-agar. Wah, yang ini yang jumbo kali nih. Waduh. Waduh, belum siap pak, jangan diserang dulu. Waduh, baru diambil alat-alat untuk mengeksekusi kalian-kalian nih. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kita buat tempat eksekusinya dulu ya. Maksudnya Minecraft chest-nya dulu kita buat. Aduh, yang buat ke chest ke sana. Oh ya, kita belum bikin chest-nya loh ini. Jangan lupa nanti bikin chest-nya. Pendek kata lagi, kita pakai bridge wood aja. Oke, saya kira tidak nge-spawn, sekali nge-spawn sebanyak itu. Waduh, memang bikin kaget. Kita pakai ini. Dapat berapa? Ya lumayan lah. Bikin crafting table. Crafting table kita tersin dulu. Oke, kita bikin chest. Chestnya bikin 4 ya. Chestnya kita taruh di sini. Sini aja.
agak sedikit pojokan. Nah, artinya mau bikin yang kayak punya Mas Kero Diamond ya, cuma ini kita tuh gini dulu. Ini kita kasih, oh iya astaga, kita harus bikin hopper. Gak apa-apa lah, kita bikinnya dulu. Kita bikin ininya nih, realnya. Ini pakai porel lah ya, gak usah gini ya. Tuh dua, ada line lagi, masuk 4. Nah ini kita kasih redstone, block of redstone ya. Oke, nah kita kasih power rail, bisa tahan 2, cuma nggak usah. Sayang railnya, kita pakai yang biasa aja. Sampai pojokan baru kita kasih lagi. Oke, power rail, kita belokkan sini. Oh dia nggak bisa, astaga, naga, dia nggak bisa belok ya. Ya wes, ya elah, ya masuk banget, gak apa-apa lah. Nah gini, nah di sini ya nih baru kasih ini, salah lagi. Dah kita skip aja dulu untuk penaruhan relnya. Oke, kita menunggu saat matangnya sih semua iron ya. Kita akan membuat sekaligus iron golem buat bikin slime-nya. Yang jelas buat menarik perhatian. Waduh, belum jadi lagi. So, kita selesaikan dulu project kita untuk pasang pondasi apa namanya tempat. Waduh, ngespondo yang kecil mana tadi perhanin? Yang kecil yang banyak ya. Gua jadi yang gede ini. Dan jadi menyatu menjadi satu. Cuma 3. Nah. Tidak ada kalau sini. Kalau ada dia sangat merusak lo. Lah. Relnya lupa satu. Sudah pakai sini aja dulu. Nah, sip. Yang jelas ada. Daripada kita pulang lagi ke atas, baik kita pakai yang ada. Berarti ini kita bersihkan dulu ini. Oke, siap. Nah, ini berarti kita kasih ini lewat satu sini ya, ini hopper. Ini hopper, ini chest ya. Oke, chest kita taruh dulu. Nah, ini chest, ini hopper. Hopper. Nah, ini lupa nih sampai sini nih. Aduh, hampir saya jatuhkan lagi. Dalam juga lumayan ya. Lumayan lupa ya. Gimana ya, ntar pikir-pikir dulu. Ini kalau tidak salah. Oh, lain kayak gini coy. Lain kayak gini. Pantesan aja bentuknya aneh. Nah, gini ini baru dihancurkan. Nah, ngadep ke sana. Seperti ini. Nah. Nyangkut lagi. Hancurkan aja dulu. Nah ini kita kasih redstone. Loh, oh ini untung aja bawa. Kita kasih redstone komparator. Kita kasih batu. Kita kasih ini. Seperti ini. Si batu kita kasih redstone repeater. Aduh, satu aja sip, kasih gini. Nah siap, gak bisa keluar lagi. Nah, dan saya lupa min power rail, kita ambil dulu. Tenang, durasi masih lama. D-
Gak tahu nih kenapa slime-nya kita harus jauh baru dia mau ngespawn. Pas kita deket gak ada yang mau ngespawn satupun, kecuali kita di dalam gua agak jauh dikit lah baru dia ngespawn. Oh ya, tadi porel saya taruh di atas ya, saya taruh di atas. Aduh, udah mau malam lagi. Dan kita akan sekalian ngecek apakah ironnya sudah matang apa belum. Aduh, ngelag lagi. Dan di sini, aduh, majulah. Oh, ini dia porel ya. Ingat power rail, bukan rail biasa. Oh, sudah matang ternyata. Lumayan. Ada lebihnya 8, sip. Dan sekarang kita tidur-tidur di luar aja sudah. Sekarang ngerjain project dan aku sudah kelaparan ini. Kelaparan ingin makan orang. Ya enggak lah cuy. Dan sip, pagi hari. Apakah nge-spawn? Wow, ternyata nge-spawn bung. Nah oke, kita pasang. Wah, ini dia yang bikin rugi. Tiba-tiba nyerang dari atas. Dia kok bisa naik ya? Padahal kan cuma jelly agar-agar yang loncat-loncat kayak pocong. Oke, siap bos. Tinggal kita kasih porel. Siap deh. Tinggal kita kasih Minecraft with chest. Nah, nanti dia kembali. Kalau ada muatan dia kembali. Nah, nanti dia diam sini. Loh, kok nama diam? Loh, apa yang terjadi? Dia tidak mau diam. Artinya ini harus bikin seperti apa enak ya, supaya dia berhenti dulu. Gini aja ya, biar dia berhenti dulu. Kita cek apakah dia berhenti dulu. Aduh, sepertinya kurang. Oke, saya kalau pojokan sih tidak masalah di atas sini. Nah, sip. Tetap baik dia. Dah. Oke lah. Apa-apa. Oke lah, kita seperti biasa lah gini aja. Udah saya ribet-ribet. Malah makin pusing kalau kita ribet-ribet. Dah, gini aja kita biarkan aja dia mondar-mandir kayak setrikaan nanti. Yang jelas ini sistemnya bisa. Nanti kita cari cara kayak apa, cara SPD itu. Dan sebentar, supaya pas kita taruh tengah-tengah iron golemnya sini ya. Dan bikin iron golem tidak sembarangan di sini. Oke. Itu kita. Dan kita sudah ada di sini dan kita sudah selesai memasang itunya ya. Dan kita tinggal pasang di collector sama iron golemnya. Tuh, salah ini. Kita silang gitu aja ya. Silang sebiji aja maksudnya. Satu deret gitu doang, gak usah sampai habis. Nah, tips.
ini aja, yang ada yang bolong-bolong nggak jelas ini kita tutupin, ini kita kasih cek lantern. Dan gak tau kenapa ini agar ada kitabnya sih gak mau respon, saya juga bingung. Agar ada kita di dekat sini gak mau respon si jeli agar-agar yang jiru lala jus gandus kampret sangat tuh tidak mau respon, entah mengapa. Sepertinya tempatnya si Aaron Golem kita kasih lampu supaya tidak terlalu, duh kok ini sih, nah supaya tidak terlalu gelap sangat. Dan kita langsung saja menuju ke bawah untuk membuat si Iron Golem. Oh ya, kita bikin pagar dulu ya. Untung bawa wood, birch wood ini. Dan kita bikin crafting table mana? Nih. 1 2 3 4 5 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, sip. Dan kita bikin plank dulu. Jangan lupa kita bikin pagar. Pagarnya kita bikin ini bagi dua. Asep. Oke, kita bikin pagar lagi. Asep. Tumben dengan responnya. Ini penampatannya sangat plantatium legenda nih. Harus hati-hati. Dan kita pasang pagar dulu supaya Iron Golemnya tidak keluar. Oke, ini kita pasang labunya. Dan kelar sudah pekerjaan kita kali ini, Bu. Sip. Jaga Iron Golem ya, aku mengandalkanmu. Oke, kita saja ke atas. Ini kita tutup dulu karena kita belum bikin tempat untuk naik turunnya atau elevatornya. Dan segini saja untuk series kali ini, kita coba tes dulu ya. Kita tes tidur, nanti kita tunggu apakah terpancing dengan si Iron Golemnya itu, si slime-slimenya. Kita lihat. Oke, sudah pagi, kita lihat belum respon ya. Kita keliling-keliling dulu bentar aja kok. Sekali keliling, sekalian kita melihat kebun kita yang sangat indah. Bukan kebun sih sebenarnya cuma ya pertanian biasa. Oh ya, ngomong-ngomong untuk pedang aspek api, knockback tuh hilang ya, terbakar lava. Sama dengan ini juga baru ini. Sebelumnya tuh asli, itu mantap, dan sekarang sudah tidak terlalu bagus. Dan nanti insyaallah kalau dapat kita enchant lagi. Dan ini kenapa tidak ada yang nge-spawn slime-nya? Kita tunggu saja. Oke, dan di sini, dan ini jancuk sangat, si creeper tiba-tiba meledak di sebelah gue. Untung saja tidak berhamburan yang barang-barang di... Waduh, rupanya sangat berhamburan. Ada chest-nya kah di sini? Ada, nanti saya benerin, yang penting sudah tuh. Tuh, aduh. Ya, jangan mati ya, sip. Yang penting itu slime-nya dia mendatangi Iron Golem-nya tuh. Tuh, ya. Dan slime ball-nya juga sudah diambilin sama si Minecraft Hopper-nya ya. Dan jangan ke sini, Bos. Tapi kok belum ada menghasilkan ya? Apa jangan-jangan main Gravity Hover-nya itu ya? Korupsi anjay, korupsi. Untuk buktinya kan ya, kita copot dulu ini jabatannya. Anjay jabatan. Dan ternyata masih ada batu di dalam sini, Bung, rupanya.
Dan yang jelas kamu sudah benar kerjanya. Sip, kita akan satukan kamu lagi. Satukan, satukan dua sejoli yang sangat indah ini, anjay. Mabar. Ya sudah, baik. Untuk sekian series Luka Fox Explain kali ini untuk pembuatan Slam Farm. Oke lah. Wassalam and bye-bye. Dadah.